Wah ini Sinar Jaya 50 RE disusul 27 Trans dan ada Agramas Suite Class R020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Heru Prasetyo. Kembali hunting bus di terminal Mungurasih teman-teman. Hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Sekarang jam 17.41 menit atau setelah azan maghrib untuk wilayah terminal Mungurasih dan sekitarnya. Kita pantau aktivitas terminal Mungurasih pada malam Senin. Sekarang aku berada di shelter penurunan penumpang bus antar kota. Kondisi hari Minggu terpantau ramai sekali teman-teman penumpang yang turun di terminal Mungurasih. Di depan aku pas ini ada bus Wiji Lestari Ekonomi rute Surabaya Tuban Semarang sedang menurunkan penumpang di shelter tengah teman-teman. Terpantau penumpang yang turun ramai sekali teman-teman. Dan di shelter sebelah kanan sendiri ada shelter Damri. Ini shelter untuk angkutan khusus Bandara Juanda Surabaya teman-teman. Terparkir ada satu bus Damri yang sedang menunggu jadwal keberangkatan teman-teman. Wiji Lestarinya selesai menurunkan penumpang teman-teman. Di susul ada bus Laksana Anda Patra Jatim Surabaya Malang via Tol Karanglo dan ini ada bus Akas Ekonomi Madura Surabaya teman-teman. Jam 17.44 menit. Dua bus yang menurunkan penumpang sudah selesai. Sekarang lanjut ke parkiran belakang teman-teman. Puja Laksana Anda Patra Jatim Malang Surabaya via Tol Karanglo. Jam 17.45 menit, dua bus sedang menurunkan penumpang di shelter penurunan. Ada Jaya Utama Induk Patra Surabaya Semarang via Tuban dan di tengah ini ada Bagong Non Ekonomi atau Patra Jatim rute Blitar Pare Surabaya teman-teman. Bagongnya sudah selesai menurunkan penumpang teman-teman. Jaya Utamanya sudah selesai menurunkan penumpang. Dan tiba lagi di shelter penurunan penumpang ini ada bus Dali 5 teman-teman. Di susul ada bus Mira. Ini berangkat dari garasi teman-teman Miranya. Sorry teman-teman, ternyata yang tiba di depan aku ini Dali Mas teman-teman. Memang bus Bojonegoro ini namanya mirip-mirip Dali Prima, Dali Mas, Dali Jaya. Ini ada Sugeng Rayu nih, tiba dari garasi Non Ekonomi Surabaya Solo Semarang. Jam 17.47 menit ini ada Mira juga tiba dari arah garasi teman-teman. Ekonomi Surabaya Madiun Jogja.
Sosron. Damri-nya berangkat mengarah ke Bandara Juanda Surabaya, teman-teman. Terpantau penumpangnya hanya 2 orang yang berangkat dari terminal ini langsung, teman-teman. Dalimas Armada Langka bodi buatan Nusantara Gemilang, teman-teman, yang jarang dipakai oleh bus-bus Indonesia. Jam 17.48 tiba di shelter penurunan penumpang, ada Bagong Ekonomi Trenggalek Kediri Surabaya via tol panjang, teman-teman. Eh, kondisi penumpangnya monyong-monyong lur, ramai banget. Menyusul di belakangnya Bagong ada bus kebanggaan nih wong Magetan, Sudiro Tunggal Jaya Patas Jatim Magetan Surabaya via tol panjang, teman-teman. Tampak penumpang yang turun dari Bagong lur, ramai banget. Bagongnya sudah selesai menurunkan penumpang, teman-teman. Disusul ada Tentrem Malang Surabaya via tol Karanglo, teman-teman. Penumpangnya juga ramai kelihatannya Tentremnya ini, teman-teman. STJ-nya sudah selesai menurunkan penumpang, teman-teman. STJ Taraka atau Papa Muda. Jam 17.51 tiba dari arah garasi sepanjang ini ada bus EK Cepat. Armada terbarunya EK Cepat JP5 dengan tujuan akhir ke Magelang ini, teman-teman. Wah, seperti biasa rute Malang ini padat sekali, teman-teman. Tentrem belum selesai menurunkan penumpang, sudah disusul Armada Restu Malang Surabaya. Di belakangnya Tentrem ini ada bus Laksana Anda Patas Jatim Malang Surabaya via tol Karanglo. Dan di belakangnya Restu ini tiba juga Akas Green, nggak tahu rute mana, kemungkinan juga rute Malang Surabaya, teman-teman. Tentremnya sudah selesai menurunkan penumpang, teman-teman. Laksana Anda Patas Jatim Malang Surabaya juga sudah selesai menurunkan penumpang. Disusul Armada Bagong Ekonomi ATP rute Tulungagung Surabaya via tol panjang, teman-teman. Restunya selesai menurunkan penumpang, teman-teman. Restu Tombowati Aka Pelari Malam, wes. Sos lori lori. Akas Green-nya juga sudah selesai. Oh, ternyata Akas Green-nya ini rute Surabaya Malang, teman-teman. Menyusul Bagong. Ada Bagong lagi, teman-teman. Sama-sama Ekonomi ATP, teman-teman. Tulungagung Surabaya via tol panjang, teman-teman. Bagongnya selesai menurunkan penumpang, teman-teman. Lanjut ke parkiran belakang untuk menunggu jam keberangkatan ke arah Tulungagung lagi, teman-teman. Jam 17.54 ini ada bus Mila Sejahtera. Nggak tahu ini bus Patas atau Ekonomi. Menyusul di belakangnya bus Mila Sejahtera ini ada Kemenangan Patas Jatim Jember Surabaya via tol Probolinggo, teman-teman. Bagongnya selesai menurunkan penumpang. Julukannya artis loh. Oh,
kemenangannya ini berangkat dari garasi teman-teman, tidak menurunkan penumpang sama sekali di terminal shelter penurunan penumpang teman-teman. Dua bus pelari Trans Jawa, ada Sinar Jaya dan 27 Trans tiba teman-teman. Inilah sejahteranya ini apa ya, Patah Jatim Jember Surabaya teman-teman. Wah ini Sinar Jaya 50 RE disusul 27 Trans dan ada Agramas Sweet Class R020 jam 17.56 menit atas Madura Surabaya. Armadanya klasik teman-teman. Disusul ada Sinar Jaya lagi teman-teman. Sinar Jaya Malang Jakarta teman-teman. 96 RE. Seksi bebas. Ngeri lor. Jam 17.57 menit tampak bus Sugeng Rahayu non ekonomi. Ini kemungkinan berangkat dari garasi teman-teman. Ternyata menurunkan penumpang teman-teman. Disusul ada bus laju Patas Jatim Jember Surabaya via tol Probolinggo dan ada Havana Patas Jatim Malang Surabaya via tol Karanglo. Wah, kena mobil pribadi teman-teman. Jos teman ini. Dengan pusat ini yang jelas. Langsung di stop petugas teman-teman mobilnya. Jam 18 tepat teman-teman. Kondisi shelter penurunan penumpang semakin ramai teman-teman. Tiga bus masih menurunkan penumpang. Terpantau penumpang yang turun dari tiga bus ini ramai-ramai teman-teman. Sugeng Rahayunya selesai menurunkan penumpang. Ini kemungkinan rute Semarang Surabaya teman-teman. Sugeng Rahayunya ini. Laju apa nak, jam 18.01 menit Sweet Family milik PO Sinar Jaya Malang Jakarta. Di susul ada bus Restu Panda. Ini Restu Pandanya berangkat dari garasi teman-teman. Surabaya Magetan rutenya teman-teman. Jam 18.02 menit ada Kalisari Patas Jatim Malang Surabaya via tol Karanglo. Di susul ada bus Harapan Jaya Ekonomi Surabaya Tulungagung via tol Panjang teman-teman. Wah, ternyata bus non ekonomi atau patas teman-teman Harapan Jayanya. Kaliserinya sudah selesai menurunkan penumpang teman-teman. Lanjut ke parkiran untuk menunggu jadwal kembali ke arah kota Malang teman-teman. Harapan Jaya juga sudah selesai menurunkan penumpang teman-teman.